Vibes, I'm Dominic Sierra. Welcome back to my YouTube channel. Yep, I'm back. Okay, before we start in this video, I'm gonna divide into two parts. So the first part is gonna be my bedroom transformation, and the second part is the room tour. And whip. I need to stop. Oh my god. Kenapa aku dari dulu aku nggak mau ngelakuin room tour? Itu karena kamar aku tuh berantakan banget. Like legit. Yeah, banget. Jadi makanya aku makeover my bedroom into more basic type of room gitu. Jadi kayak nothing special sih sebenarnya. Aku cuma kayak ya pokoknya kalian lihat nanti deh. Kayak aja terus gue kan. Aku tuh orangnya tuh mageran banget tuh kayak beres-beres gitu. Bisa aja setahun gitu kan. Jadi ya aku memutuskan untuk membuat kamar aku menjadi lebih bersih dan rapi. Jadi mau gak mau aku harus kayak pura-pura semua barang-barang yang benar-benar penting dan ya tuh banyak yang tidak penting. Aku simpan semuanya. Tidak apa-apa. Oke, udah gue udah banyak banget bacot, mohon maaf banget. Jadi kita langsung mulai aja ke videonya. We are the music makers and we are the dreamers of dreams. Tahun baru kemarin, aku tuh rencananya cuma mau beli meja belajar baru sama meja rias baru aja. Tapi turns out papaku bilang ya udah kita beli semuanya aja kayak bener-bener ganti. Jadi tahun baru kamar baru juga. Dan aku pas banget nemuinnya itu yang sesuai konsep aku yang bener-bener aku mau dari dulu itu warnanya abu-abu dan putih. Karena kalian tahu banget aku tuh suka banget sama warna abu-abu. Even sekarang aku pakai t-shirt abu-abu dan kayak celana pendek abu-abu juga. Dan aku baru sadar pas kayak udah beli kayak oh iya pas banget warnanya abu-abu. Dan abu-abunya tuh yang sesuai aku mau kayak marble-ish terus yang kayak semen-semen type of thing gitu. Jadi itu, terus jadi aku pilih bed covernya ini juga. Aku beli di King Rabbit kalau nggak salah. Aku beli yang emang temanya abu-abu juga biar matching. Terus ya udah, jadi sekarang aku benar-benar pewe banget di kamar aku karena warnanya abu-abu. Nggak gitu sih, karena aku benar-benar orangnya tuh kan berantakan banget. Terus pas dirombak ini, jadi kayak aku buang-buangin barang-barang yang gak kepake. Kalian bisa lihat lah before and afternya dulu kamar aku kayak gimana sama kamar aku yang sekarang kayak gimana. Jadi jauh lebih pewe dan jauh lebih kelihatan besar karena juga barang-barangnya berkurang, barang-barangnya gak kepake. Terus juga kan ada tambahan kaca-kaca karena dulu aku sebenernya kayak gak suka kaca. Even di kamar mandi aku tuh gak ada kaca karena emang aku gak mau gitu. Kayak aku orangnya kan penakut dan kayak aku gak mau aja kalau di kamar mandi aku ada kaca. So that's weird, I know. Jadi kayak aku ngacanya di meja rias. Terus ya udah deh, sekarang aku betah banget di kamar aku, benar-benar sebetah itu. Dan kita langsung aja mulai ke room tournya. Ampun. Ini aku lagi beres-beresin yang di sini. Ini tadinya penuh banget tas-tas aku, tapi ini lagi diturunin semua tuh di situ. Tuh ya ampun, berantakan sekali ini loh. Perfume di sini semua. Ini ada meja belajar yang super kecil dan gak bisa dipakai buat belajar. Di sini ada lemari. Tuh. Ya ampun, itu baju tidur ini, skincare, makeup. Dalam sini wadadaw. Wah, dah ini penuh banget sini, parah ini penuh banget. Jadi segede gini. Gue gak videoin the whole process karena itu bakal makan waktu banget. Gue nanti mau lebih fokus ke room tournya yang baru. Sumpah ini parah. I'm a mess, bro. Gila.
Buset. Wah, ini udah diangkat-angkatin, guys. Wow, ini juga lemari gue udah kosong. Jadi, ini kamar setelah dirapihkan. Wow, aku tidurnya untuk semalam ini di sini, guys. Tuh. Ini tadinya meja rias aku. Ini boxnya tinggal sisa satu, tadi ada empat gitu. Terus tadi ada meja belajar, ada lemari, udah pindah. Ini udah bener-bener kosong banget semalam ini. Besok barang-barang udah datang dan besok langsung dipasang gitu semuanya, sis. Mantap. Oh. Welcome to my room. So now let's just start from here. Aku bakal ngejelasin semua isi-isi yang ada di dalam-dalam itu. Jadi di sini di nakas pertama di atasnya itu ada patung Yesus, itu ada speaker, ini ada HP aku. Ini isinya snacks, ini ada tisu basah kalau lapar. Ini awal-awal sih, jadi aku langsung taruh aja di sini, nanti aku isi lagi. Terus laci keduanya ada coverall, karena aku sering banget pakai coverall ini kayak untuk lampu belajar aku di sana, jadi aku harus pakai coverall ini. Sini kayak ada barang-barang endorse yang belum aku foto. Terus ini kasur aku, biasa kasur aja. Dan di sini ada ini boneka aku. Kalian pasti cewek-cewek tuh banyak banget yang punya boneka masa kecil, kayak ini bonekanya tuh ada sebelum aku lahir. Jadinya kayak aku tuh dulu SD enggak bisa banget tidur tanpa ini. Sekarang udah bisa. Cuma kalau enggak ada ini kayak kurang nyenyak aja gitu. Tapi sekarang udah bisa. Kalau dulu tuh kayak benar-benar aku sempat udah hampir mau nyampe Bandung and then kayak aku puter balik untuk cuma ngambil ini doang. Ngakak banget. Di sini di nakas kedua, di sini ada lampu yang aku beli di Turki di Kapadokia. Ini lucu banget. Lampu tidur aku, dia warnanya biru gitu. Ini ada sapu lidi kalau aku mau bersihin kasur. Terus di laci yang pertama, di sini ada laptop aku sama iPad aku. Ini juga ada pop pencil sama AirPods. Terus laci yang kedua, ini aku pakai buat chargeran laptop, chargeran HP. Di sini ada earphones, ada chargeran speaker, di sini ada tas kamera aku. Gitu. Lalu kita beralih ke di sini ada jendela biasa. Lalu di sini selanjutnya ada karpet abu-abu sesuai temanya. Ada meja belajar aku, ini lampu belajarnya karena di sini enggak ada colokan di sekitar sini, adanya ini doang buat AC. Jadinya aku harus tarik kabel roll aku dari situ ke sini. Kayak gitu, makanya aku taruhnya di sebelah kiri karena kalau sana enggak nyampe kabel roll-nya. Terus di sini ada buku belajar aku karena hari ini aku misalnya mau les atau aku mau belajar. Jadi yang aku taruh ya buku yang ini, kayak gitu. Misalnya kayak ada biology and chemistry. Terus ya biasa banget sih karena aku emang enggak mau yang meja belajarnya tuh, aku gak mau yang kayak berkaki-kaki gitu sih yang ada tumpuk-tumpukannya. Karena menurut aku kayak gini aja lebih enak. Dan sengaja aku naruh meja belajar aku tuh depan jendela. Jadi kalau misalnya siang itu bisa fresh gitu, tada, langsung lihat keluar. Jadinya kayak gak bosan gitu kan. Terus ini ada tas sekolah aku. If you guys wanna see what's inside my bag, aku nanti bakal bikin videonya, just comment down below. Ini gak tahu tadi ya. Ini kayaknya buat tugas-tugas sekolah tapi gak jadi. Terus ini isinya kayak buku-buku doang. Terus ini kursi aku belajar. Di sini ada kursi tambahan kalau misalnya aku les. Jadi ini buat guru les aku. Ini tinggal di giniin doang. Shay. Tada. Jadi kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalnya ada guru les aku, bisa di sini atau bisa juga aku kan kayak misalnya sukanya sampingan, jadi itunya boxnya aku bakal pindahin ke sini, terus itunya kayak aku taruh di sana. Lalu karpet ini juga kalau misalnya aku nggak bener-bener taruh ini setiap hari di sini karena kan kotor debu juga ya, jadinya ini aku taruh paling kalau misalnya mau belajarnya di bawah atau aku bosen mau ngedit video di bawah sini atau aku lagi ngumpul sama teman-teman aku. Kalau nggak aku lipat, aku taruh di situ karena itu ada spot kosong. Terus, ngos-ngosan. Lalu di sini ada meja rias aku.
Ini pernak-pernik yang unci sekali menurut aku. Kayak ini my favorite part. Enggak juga sih, favorite part aku di sini, favorite spot. Langsung aja kita mulai dari mana dulu ya. Di sini ada airsoft lens. Di sini ada fit untuk ketiak. Ini ada Wardah untuk ngapus maskara aku. Ini ada apa ya? Oh, ini ada autan, ngakak banget. Ini ada tetes mata, soft lens aku. Ini ada scrub, body scrub. Terus ini tempatnya aku beli di Turki juga, di Kapadokia. Dan ini aku naro kayak gunting kuku. Ini ada liontin, gak tahu dari om aku. Ini ada, nah ini kunciran 3 ini wajib banget aku harus ada di sini biar aku gak nyari kemana-mana. Karena setiap aku nyatok gitu, aku pasti perlu kayak 3 kunciran ini. Jepitan, kunciran kecil, sama kunciran gede. Terus ini ada kunciran temen aku, belum aku balikin, maaf dedew. Terus ini ada gelang. Terus di sini ada cincin sama kalung yang sering aku pakai. Ini misalnya kayak bener-bener untuk daily nih, yang cincin ini. Terus cincin ini juga. Ya pokoknya ada kalung yang bisa aku pakai. Dan ini kayak barang-barang yang daily aku pakai, gampang ngambilnya gitu. Nanti tempat aksesoris emang ada sendiri, cuma ini yang aku sering pakai. Jadi aku taruh sini. Ada remote AC. Di sini ada kapas buat ngapus makeup. Ini ada penghapus makeup aku, micellar water dari Bioderma. Ini skincare aku, ini perfume aku, ini ada body lotion aku. Itu apa? Marks Spencer yang China Blue. Ini ada aku beli buat ngebersihin tas aku yang putih itu. Jadi aku bersihinnya pakai ini dari Michael Kors juga. Ada bedak aku. Ini mau aku ganti, ini kayak dari bayi juga, tempatnya enggak ganti-ganti. Terus ini ada deodoran aku, ini sama body lotionnya China Blue from Marks Spencer. Ini enggak tahu kenapa ada lampu di sini. And di sini messy part. Ini adalah makeup-makeup aku semuanya. Aku punya tempat makeup yang gede gitu, ada di luar kamar aku. Tapi ini adalah makeup-makeup daily aku juga. Kalau misalnya aku mau pergi ke mall, kondangan, aku kan kayak biasanya gak pakai eyeshadow. Kalaupun ini ada, cuma ini aku jarang pakai warnanya. Ini jadi kayak pakai langsung aja, tinggal ngambil gitu. Kalau misalnya mau traveling, baru aku masukin beberapa makeup ini ke makeup pouch aku. Gitu deh. Di sini ada apa ya? Di sini ada hand cream aku udah mau habis, ada cotton bud, ada kutek-kutek, ini mascara, penjepit bulu mata, lipstick, lip glow aku yang daily juga, ini bedak aku, lalu ini yang aku suka di sini, kayak menurut aku ini laci yang paling aku suka karena paling berfaedah banget. Di sini ada kotak kacamata aku, terus ini ada koleksi kacamata aku, terus ini aku bilang tempat aksesoris ada di sini. Jadi ini dia, kayak ada jepitan, ada choker. Udah lama banget nggak pakai choker. Ini ada anting, ini apa, fake piercing, terus ada ini anting, ini ada cincin. Ini waktu beli di Singapura udah lama banget. Terus ini ada kalung-kalung nih, tapi aku jarang pakai. Ini kayak kalung-kalung mainan gitu yang aku beli di Turki. Kalau kalung emas beda lagi, kayak aku nggak mau taruh di sini. Terus di sini ada catokan sama sisir aku. Di sini ada Mazmur, di sini ada puji syukur, ada Alkitab, ada foto dong tuh sama Melati, sama my mom. Terus ini di sini ada kaca. Ini kaca tapi masih, ini kado dari temen aku tapi belum aku pakai. Jadi masih dipastikan gitu. Just in case kalau aku mau pakai. Jadi aku taruh situ. And then we're moving on to this. Ini kayak banyak yang penasaran biasanya kalau lemari. Jadi sebenarnya biasa aja, cuma aku enggak mau langsung ke lemari. Aku mau ke sini dulu. Jadi di sini adalah koleksi tas-tas aku yang sering aku pakai. Sebenarnya tas-tas aku ada sisanya, tapi nggak aku taruh sini karena kalau taruh sini tuh bakal penuh banget dan jadi kayak berantakan. Jadi di sini aku taruh yang benar-benar aku sering pakai. Misalnya kayak tas hitam ini, tas putih atau tas pink. Terus ini 3 yang biasa aku pakai. Terus itu ada mini backpack gitu. Ini ada tas pegangan nggak tuh. Terus di sini ada kalau misalnya aku mau nginep atau kalau misalnya aku mau berenang, mau ngapain kek yang perlu bawa baju dan berat-berat, aku pakai tas ini dari Victoria's Secret.
Terus ini ada dua tote bag aku yang aku biasa pakai ke sekolah. Nih. Ini enggak jelas banget ada wig di sini. Terus ini ada gantungan biasanya kayak aku naro misalnya jaket aku atau apa kayak. Terus ini buat aku cuci muka, ini handuk muka aku, jadi aku taruh sini, jadi dari kamar mandi langsung ke situ. Yang bagian paling atas ini itu ada buset. Di situ aku enggak akan bukain ya, kayak yang atas tuh ribet banget. Di situ yang tas gede itu ada kunciran, di bawahnya topi-topi, box, terus itu ada makeup pouch aku, itu ada aksesoris lagi, itu makeup aku. Oh, ternyata ada di sini bukan di luar kamar. Ini si tas makeup aku yang gede. Di sini ada baju renang aku. Terus ini ada oleh-oleh dari Turki belum dibagiin. Ini ada pouch dari Miu Miu belum aku pakai juga. Itu ada tas Gucci aku di situ. Ini juga ada apa sih? Ada VNC dan box-box lainnya. Ini ada tasnya di situ. Jadi itu yang aku taruh di situ yang emang jarang aku pakai. Di atasnya situ, di situ ada kain kayak kain mandala gitu. Terus di bagian kedua, ini di sini ada celana-celana aku. Ini aku jadiin satu aja sih karena celana aku enggak banyak. Kayak ada celana training buat dance, ada celana jeans, ada celana kain, celana bahan, pokoknya semua aku gabungin di sini. Ini ada rok sama celana pendek aku, ini celana pendek. Maaf banget berantakan. Ini ada baju sama celana harian aku, be aja. Terus di sini yang agak lebih tertata, di sini itu ada baju lengan panjang aku, kayak sweaters and hoodie di sini semuanya. Terus ini ada sih lengan panjang satu nyasar di sini karena di sini udah mentok gitu. Jadi aku taruh sini. Dan ini itu aku sengaja urutin putih, abu-abu, hitam. Ini sebenarnya hitam, tapi karena dilipat bagian motif gitu, jadinya kayak warna-warni gitu. Ini sebenarnya kayak sampai sini tuh hitam, ini abu-abu, ini putih kayak gitu. Terus di sini yang warnanya acak adul, tapi emang aku juga lumayan banyak sih warna merah. Cuma karena ini kan kayak warna basic gitu, aku gak mau gabungin. Jadi di sini, kok ada di sini? Harusnya di sini. Ya udah, ini baju-baju kayak baju-baju pergi juga. Cuma yang kayak t-shirt-t-shirtnya tuh yang kayak warnanya campur-campur. Terus kalau di sini ini kayak ada tank top aku, ada crop top. Ada apa lagi ya? Ya udahlah gitu sampai bawah sini. Terus ini kayak ada celana pendek aku. Ini celana bisa buat dance juga. Terus di sini itu ada ini seragam aku. Terus ini baju tidur aku. Di situ adalah pakaian dalam wanita, saudara-saudara. Lalu kita ke sini. Di sini ada handuk. Ini tempat handuk, tapi ini di sini ada baju baru untuk Imlek. Terus di sini ada bed cover aku. Terus di situ kalau nggak salah ada barang-barang yang kayak bekas-bekas botol skincare aku itu aku kumpulin di situ. Karena The Body Shop kan aku sering banget beli di Body Shop, jadinya nanti kan bisa ditukerin ke Body Shopnya gitu, cuma belum aku tukerin jadi masih numpuk ada di situ. Okay, jadi ini lemari kedua aku. Di sini lebih ke jaket-jaket aku. Terus ini dresses, ada kemeja juga di sini. Ada hoodie, ini jaket, hoodie, bomber jaket, ini hoodie, ada sweaters, ada hoodie lagi, jaket, sudah berfondas, ini jaket juga, ini ada kaos, terus apa ini? Ini gak ada. Ya ini pokoknya jaket-jaket. Ini ada apa ya ini? Namanya baju kebaya. Oh ya, ini kebaya Betawi. Di sini ada outer aku, ini ada kemeja, ini sama ini kemeja-kemeja semua. Ini juga warnanya biru putih, warna-warna putih-putih gimana gitu, campuran ada motif. Ini baju haram. Tuh lihat. Gue beli baju ini cuma waktu itu cuma buat ulang tahun. Habis itu dia jatuh. Habis itu body dress gitu yang kayak ngetat. Terus ini ada outer aku, ini ada dress lagi, ini ada jumpsuit. Ini ada Sabrina aku, ini baju dress putih, dress hitam, terus ini warna-warni, ini ada jumpsuit juga. Nothing special and it's so messy, tapi I tried to make it like
biar in order gitu aja loh, yang kayak warna-warnanya gitu, jadi kayak dilihatnya juga enak aja gitu. Yang aku suka dari lemari ini emang dia ada kacanya, jadi ini kalau misalnya mau OOTD gampang banget nyocok-nyocokin. Dan ini tuh putih sama kacanya ini bisa ditukar, bisa ini yang sebelah sini, ini sebelah sini kayak gitu. Cuma aku mau di sebelah sini karena emang jadinya lebih kelihatan luas kan kalau ada kaca-kaca gitu kamar aku. Oke, jadi ini dia room tour aku. Oke, I think that's it for today's video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Follow my social media links down below. And see you guys on my next video. Bye!